Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi. Selamat hujung minggu. Okey, malam ni saya nak kita sembang-sembang sikitlah malam ni. Dalam keturjaan pemohon dalam memohon Aisina itu, saya rasa ramai yang menghadapi bukan kesukaran, saya rasa menghadapi boleh dikatakan kesilapan semasa memohon jumlah pengeluaran. Okey. Ini bukan cerita sedih lah. Hakikatnya, faktanya, jumlah tersebut memang tidak boleh diubah. So bermakna apa yang telah dipilih semasa permohonan tu, itulah yang akan diproses untuk kelulusan. So 4 hari bulan nanti untuk mengetahui statusnya, jikalau lulus ataupun tidak lulus. Kalau lulus, jumlah yang dipohon masa tu, itulah dia jumlahnya. Dan tidak boleh lagi diubah suai lagi. Bunyinya agak menyedihkan, tapi kita jangan sedih, kita jangan sedih. Sebab apa-apa pun itu tetap rezeki. Sebabnya pesanan dia sepatutnya bukan apalah, bukan saya nak ni lah, sebab benda pun kita dah buat apa semua. Sepatutnya kita kena lebih peka sepatutnya. Mungkin masa kita buat permohonan tu, kita terlalu excited. Sampai kita tak perasan benda-benda detail yang kita sepatutnya baca dulu ataupun kita semak terlebih dahulu. Jadi pesanan saya, jangan marah. Terima dengan hati yang tu. Okey, 3 point. Pihak KWSP sendiri telah menetapkan garis panduan dan syarat yang jelas untuk proses permohonan Aisina. Poin kedua, kitalah yang sepatutnya membuat permohonan itu secara lebih berhati-hati. Maksudnya kita peka dengan benda tu. Okey, poin yang ketiga, kalau kita lihat pihak KWSP sendiri pun sebenarnya dah mudahkan pengeluaran dengan mewujudkan portal yang mudah untuk kita isi. Sekiranya ada pemohon yang melakukan kesilapan atau kecuaian sendiri, maka ia bukanlah kesilapan dari pihak KWSP. So kita terpaksa redo lah. Okey, kepada semua pemohon, apa pun keputusan dia nanti, saya harapkan, aku haraplah korang bawa bertenang. Jangan meroyan. Jangan nanti ada ni antu ke ataupun nak terjun kolam ke, nak terjun bangunan. Jangan. InsyaAllah ada rezeki lain lagi tu. Okey, sekian, terima kasih.